Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Otomotif. PT Toyota Astra Motor selaku agen pemegang merek mobil Toyota di Indonesia secara resmi meluncurkan New Agya. Ini merupakan model 2020 sekaligus versi penyegaran dari Agya terbaru yang terakhir kali diluncurkan pada pertengahan 2017. Peluncuran New Toyota Agya dilakukan secara digital melalui kanal YouTube Toyota Indonesia. Langkah ini diambil sesuai dengan arahan kementerian dan pemerintah daerah terkait larangan untuk mengadakan atau menghadiri acara yang melibatkan banyak orang. Yang jadi pertanyaan sekarang Magentar, seberapa sih harga dari mobil baru ini? Dan inilah ulasan resmi meluncur harga New Toyota Agya hanya naik Rp500.000 versi dari Magenta Otomotif. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Sebagai mobil baru, Toyota Agya hadir dengan sejumlah perubahan yang tidak terlalu banyak. Perubahan hanya menyelimuti sektor eksterior dan interiornya saja. Sedangkan beberapa bagian lain seperti mesin, desain jok, dan sebagainya masih tetap sama seperti model terdahulu. Adapun perubahan eksterior yang dilakukan Toyota, mulai dari bumper depan baru, ada tambahan garis atau list merah di bumper khusus tipe TRD. Lampu utama bergaya elegan, desain lampu belakang baru, kaca spion samping dapat ditarik masuk, dan desain pelek baru khusus tipe TRD dengan 1,2G. Pengembangan interior Toyota New Agya. Masuk ke bagian interiornya Magentars, dashboard New Agya kini tampil lebih menarik, lalu dipermanis oleh kehadiran head unit terbaru, sudah layar sentuh khusus tipe TRD. Klaster terbaru dengan digital AC, tipe TRD, dan 1,2G. Selain itu, Toyota memasukkan aksen merah di speedometer, dan satu lagi yang sangat menarik adalah tombol start dan stop engine, tapi hanya ada di tipe TRD saja. Tak cuma tampilan eksterior dan interiornya saja yang baru loh, New Agya juga mendapat warna bodi baru, yaitu orange metallic yang juga mengalami penyegaran. Kehadirannya melengkapi warna yang sudah ada sebelumnya seperti red, yellow, white, silver metallic, grey metallic, dan juga black. Harga New Toyota Agya. Dengan tampilan baru, harga New Toyota Agya mengalami kenaikan ya. Angka kenaikannya tidak terlalu jauh bila dibandingkan dengan model sebelumnya, yakni mulai dari Rp500.000 saja. Sama seperti model sebelumnya, New Agya ditawarkan dalam 3 tipe, Agya 1,0G, 1,2G, dan 1,2G TRD. Namun jika sebelumnya Magentars hanya ada 5 varian, kini ada satu tambahan varian menjadi 6, yaitu 1,0 GAT. Harga baru New Agya ini kisarannya mulai dari 143,8 juta sampai yang paling tinggi adalah 169,2 juta. Untuk kenaikan harga sendiri luar biasa sekali loh, dimulai dari 500 ribuan untuk tipe paling murah. Semua harga ini adalah OTR DKI Jakarta. Dan itulah tadi ulasan mengenai resmi meluncur harga New Toyota Agya hanya naik Rp500.000. Bagaimana Magentars? Tertarik membelinya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.